Jelaskan komandan kegiatan hari ini. Baik, terima kasih. Pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2022 kita dari Subdinpom 3 Satu Cianjur melaksanakan pos Jatipralin. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada triwulan 2 yang tujuannya untuk menertibkan kendaraan dan administrasi surat-surat bagi anggota TNI AD. Di antaranya surat-surat tersebut, andai kata dia menggunakan kendaraan dinas, dia harus memperlihatkan BNKB-nya dengan menempelkan SIM TNI. Andai kata dia menggunakan kendaraan sipil, dia harus memperlihatkan STNK dan SIM umumnya. Demikian. Untuk sanksi, komandan, sanksi apa yang akan diberikan untuk para pelanggar, komandan? Untuk pelanggar TNI AD yang sudah lengkap surat-suratnya, kita akan memberikan barang bukti tilang. Setelah ditilang, kita akan setorkan ke auditor gereja yang ada di Bandung. Untuk anggota, berapa anggota yang diturunkan, komandan? Baik, pada pagi hari ini kita melaksanakan kurang lebih 7 orang anggota dan dibantu oleh petugas kepolisian lalu lintas. Siap. Terima kasih, komandan. Izin.